Dirham. Eh, cepetan. Dirham, ditinggal bapakmu kamu. Bu, bapak tak pergi dulu. Pak, Bung Karno itu siapa, Pak? Bapak ceritain dari awal ya. Di hari itu, pada tahun 1901, hari lahirku ditandai oleh angka 6. Tanggal 6, bulan 6 adalah nasibku yang paling baik untuk dilahirkan dengan bintang Gemini. Ibu memberikan pangestu kepadaku ketika aku baru berumur beberapa tahun. Di pagi itu, ia sudah bangun sebelum matahari terbit dan duduk di depan rumah kami yang kecil. Diam, tiada bergerak. Sini nak, engkau sedang memandang fajar nak. Kalau engkau akan menjadi orang yang mulia, engkau akan menjadi pemimpin dari rakyat. Karena ibu melahirkanmu jam 5:30 pagi, di saat fajar mulai mengisi. Dua kali dalam seminggu aku diajari bahasa Belanda oleh bapak. Cita-citaku hendak mengirim kau ke sekolah tinggi Belanda, katanya. Setelah lulus, aku terjun ke dunia politik dan memimpin kawan-kawan dalam memperjuangkan tanah air. Namun aku sering mendapatkan kesulitan saat aku memperjuangkan kemerdekaan, seperti penjara, bahkan dibuang oleh penjajah. Tetapi aku tidak tega melihat hewan yang tidak bebas. Ku minta supaya hewan itu dibawa kembali ke tempatnya dan dikembalikan kemerdekaannya. Jepang datang untuk memberikan bantuan. Namun aku merasa ditipu. Walaupun begitu, Bung Karno tetap berjuang. Dan pada akhirnya, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara
dapat sama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.